yang lama itu kan semua yang pesantren, pendidikan dan kantor-kantor pemerintah itu tidak boleh kampanye. Tapi terbaru ini hanya pendidikan dan pendidikan tinggi, ya, yaitu di perguruan tinggi. Ini supaya dibatasi di perguruan tinggi. Sebab kalau di SMA itu nanti akan apa? Dan juga pendidikan yang lain. Dan di perguruan tinggi pun harus diatur, ya, selain tidak membawa atribut, tentu harus menghadirkan ketiga capres misalnya, sehingga bisa adil, ya, dengan sampai terjadi semacam apa namanya itu pembelahan lah, ya, polarisasi yang menjadi perpecahan. Jadi harus ada aturan-aturan yang detail, ya. Sebab itu sangat, ya, sangat mungkin, ya, mudah untuk terjadinya polarisasi di kampus itu. Ini yang harus dijaga. Jadi aturan-aturan teknisnya oleh pihak KPU itu harus betul-betul tidak ada sedikit pun celah kemungkinan terjadinya konflik dan pembelahan di kampus. Berkali itu. Ya. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.